Panggil najis mukhaffafah, adakah ada perbezaan? Ada perbezaan caranya, cara mencucinya berbanding najis mutawasithah, berbanding najis mughalladhah. Ya, ada perbezaan cara mencucinya. Kalau kita masih ingat, minggu lepas kita telah menyatakan bahawasanya diberi pembahagian najis kepada tiga ini ialah kerana melihat bagaimana cara mencucinya. Dipanggil najis mughalladhah sebab cara nak mencucinya lebih payah berbanding najis mutawasithah. Dipanggil najis pertengahan kerana cara mencucinya lebih payah berbanding najis mukhaffafah. Jadi najis mukhaffafah ini adalah najis yang paling ringan, yang paling sedikit perkara-perkara yang perlu dilakukan ketika membersihkannya, ketika mencucinya. Dan najis mukhaffafah ini bagaimana cara mencucinya? Kita tengok apa kata pengarang. Wa baulu tiflin ghaira darri ma akal yakfihi rashun in yusib kullal mahal. Kata pengarang, wa baulu tiflin, kencing kanak-kanak lelaki. Wa baulu tiflin, kencing bayi lelaki. Ghaira darri ma akal, yang tidak makan selain daripada susu. Dia tak makan selain daripada susu. Sama ada yang dia makan itu susu ibu dia, ataupun susu kambing, ataupun susu lembu. Yang penting dia makan susu sahaja. Sebab tu dalam kitab ini kata, selain, yang tidak makan selain daripada susu. Wabaulu tiflin ghaira darri ma akal yakfihi. Cara mencucinya cukuplah, cukuplah kamu merenjisnya, sekira-kira renjisan itu, air renjisan itu meratai semua tempat. Dia, apa beza dia dengan najis mutawasithah? Beza dia, cara mencuci najis mukhaffafah ini, dia punya beza dia, dia tak perlu air yang mengalir. Dia tak perlu air yang mengalir. Contohnya, lantai terkena najis bayi lelaki seperti yang telah disifatkan tadi, apa perlu kita buat? Kita ambil air, kita renjiskan pada air kencing. Tak boleh. Tak boleh buat macam tu. Kena buang dulu air kencing. Jangan pergi ambil air, kita pergi renjiskan atas air kencing. Ia hanya akan menambahkan lagi merebak najis, kan? Jadi cara dia ialah, mula-mula kita hendaklah menghilangkan dahulu, mengeringkan dahulu najis kanak-kanak tersebut. Kena hilangkan dahulu. Kalau kena pada pakaian, kena pastikan najis tersebut telah hilang baunya, rasanya, warnanya. Contohlah, pakaian ibu tu kena najis anak dia, najis anaknya yang bersifat dengan sifat yang kita telah nyatakan tadi. Dia tak sempat nak basuh dengan segera, dan air kencing tu telah kering, kan? Air kencing tu telah kering. Jadi bila dah kering, oleh kerana bayi lelaki tadi bersifat dengan sifat yang kita nyatakan tadi, warna tak ada kerana air kencingnya nipis, bau dah hilang, warna dah tak ada. Maka apa yang perlu ibu ni lakukan hanya memadai, dia ambil air dan dia renjiskan sahaja di baju tersebut. Maka baju itu dikira bersih, bau baju itu dikira telah suci. Ataupun dia ambil spray, spray, dia spray di tempat tersebut, maka pakaian tersebut ataupun lantai tersebut telah dihukum sebagai suci. Tapi dengan catatan, hendaklah dihilangkan dahulu basahan air kencing tersebut. Jangan semasa masih ada lagi basahan air kencing, kita pergi renjis air ke atasnya, maka ia tidak mendatangkan apa-apa faedah untuk mensucikan pakaian. Tidak mendatangkan faedah untuk mensucikan lantai, bahkan hanya menambah najis di atas najis. Hanya merebakkan najis daripada tempat yang sedikit, merebak menjadi tempat yang lebih banyak. Jadi ini cara untuk mencuci apa? Untuk mencuci najis mukhaffafah. Dan satu lagi catatan yang perlu kita tulis dalam masalah najis mukhaffafah. Tadi saya sebutkan dia tidak disyarahkan susu ibu. Dia tidak disyarahkan. Hatta susu kambing. Susu kambing serbuk, kan?
kalaulah susu kambing serbuk tu dia memang tak letak, contohlah kita tak tahu susu kambing tu diletak tepung ataupun susu lembu tu diletak tepung, maknanya kalau baby tu minum, dia bukan hanya minum susu, dia minum tepung juga. Ha, maka tidak memadai. Ha, susu tepung sebenarnya dia adalah susu yang tulis 100%. Cuma dia telah dijadikan dalam bentuk tepung. Maka ketika itu ia tidak mendatangkan sebarang mudarat sekiranya dia tidak makan selain daripada susu ibu. Tetapi kita ada masalah pada susu tepung. Kita ada masalah pada susu tepung kerana dia bukan makan tepung sahaja, dia perlu dibancuh letak air. Jadi bila dia diletakkan air, maka pada ketika itu baby ni apa dia? Dia makan susu bersama dengan air. Air. Jadi air itu bukan air susu, air biasa. Maka sekiranya dia telah menyusu botol sejak daripada kecil lagi, maknanya dia telah masuk dalam perut dia selain daripada susu ada juga dimasukkan air. Maka pada ketika itu najisnya itu tidak dihukum sebagai najis mukhaffafah, bahkan najis mutawassithah. Kalau dibagi kat baby dia susu kambing, memang susu kambing bukan tepung punya, yang tak perlu dibancuh dengan air, maka najis baby tersebut dihukum sebagai najis mukhaffafah. Apa beza dia dengan najis mutawassithah? Beza dia satu sahaja, beza dia tidak perlu dialirkan air, tidak perlu air banyak, kan? Tak perlu air banyak sehingga mengalir, memadai direnjiskan air. Sekira-kira renjisan air itu kena pada semua tempat yang terlibat, sekiranya telah kena pada semua tempat yang terlibat, tempat tersebut dihukum sebagai suci.